Halo teman-teman semuanya, subscriber kebun Dinda, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan rezekinya lancar jaya. Kali ini videonya adalah dokumentasi kegiatan Dinda waktu misi penyelamatan kayu yang nyangkut di sungai. Nah, ceritanya di kebun kami ada sepotong kayu besar yang nyangkut di sungai. Kalau di Bali namanya pangkung ya. Jadi sungai itu sama dengan pangkung atau tukad. Kayu ini hanyut dari hulu dan ukurannya cukup besar ya, dan juga berat, jadi tidak bisa diangkut begitu saja. Nah, rencananya kita akan pecah kayu itu dengan senso atau mesin sensor jadi papan kecil-kecil agar lebih mudah untuk diangkut. Ah, ceritanya pasti seru ya. Kita lanjutkan saja nonton videonya. Let's go! Nah, kita sudah sampai di pondok darurat, tempat menaruh bekal. Kalau di Bali namanya kubu ya. Seperti ini lokasinya atau TKP-nya kayu yang akan kita selamatkan. Kayu ini sudah terendam di air kurang lebih sebulan ya, teman-teman. Sekarang kita akan tarik ke atas dan pecah dengan si kuning senso Robin. Kita atur dulu posisinya supaya enak diproses ya. Kayu ini namanya kayu bayur. Mungkin di tempat teman-teman namanya berbeda ya. Kalau di tempat saya di Bali namanya kayu bayur. Silakan teman-teman komentar ya, kalau di tempat teman-teman, apa nama kayu ini ya? Seperti ini tampilan kayunya teman-teman. Bagus sekali ya. Kualitas super grade A. Wah, mantap jos gandos. Mesin senso yang dipakai ini ringan dan bertenaga ya. Bapak mertua saya ketagihan terus untuk memakainya. Katanya enak dipakai, nggak bikin capek. Senso yang digunakan di video ini namanya Senso Robin RCS99+. Videonya sudah ada di channel ini, silahkan nanti ditonton ya, supaya teman-teman lebih tahu kelebihan dari mesin senso ini.
Misi penyelamatan sudah berakhir dan kayu yang tenggelam sudah jadi diproses menjadi papan. Selanjutnya kita angkut bawa pulang ke rumah ya. Seperti itu teman-teman, dokumentasi kegiatan saya bersama keluarga hari ini. Semoga teman-teman terhibur dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Kebun Om Dinda. Cayo-cayo.